Polres Aceh Tenggara menggelar bakti sosial dengan memberikan sembako berupa beras kepada masyarakat kecil yang terdampak kenaikan BBM di depan Mapolres Aceh Tenggara Jumat 9 September 2022. Penyaluran sembako ini dilakukan Kapolres AKBP Bramanti Agusiono dan Wakapolres Kompol Iksan Pradita diikuti pejabat utama Polres Aceh Tenggara bersama-sama dengan mahasiswa Universitas Gunung Loser dengan sasaran ibu-ibu petugas kebersihan kota, tukang beca, tukang parkir, dan masyarakat kecil lainnya. Kegiatan pembagian sembako yang diprakarsai Kapolres AKBP Bramanti Agusiono merupakan sebagai bentuk kepedulian Polres Aceh Tenggara terhadap masyarakat kecil bertujuan untuk membantu mereka yang terdampak kenaikan BBM. Hal itu dikatakan Bramanti Agusiono usai memberikan sembako kepada ibu-ibu petugas kebersihan. Jadi pada hari yang penuh berkah ini, hari Jumat tanggal 9 September 2022, kami dari Polres Aceh Tenggara membagikan bantuan sembako berupa beras sebanyak 300 paket, di mana satu paketnya ada 3 kg beras yang kami bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan dan juga masyarakat yang memang terdampak akibat kenaikan BBM. Rupanya mudah-mudahan apa yang kami berikan ini dapat meringankan dan membantu pada warga masyarakat dan saudara kita yang mungkin terdampak akibat kenaikan BBM. Pembagian sembako juga melibatkan jajaran Polsek pada setiap kecamatannya yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara. Adapun pembagian sembako dikhususkan bagi yang sesuai dengan kriteria penerima sehingga tepat sasaran. Untuk bantuan ini kami berikan juga selain di Polres, di seluruh jajaran Polsek yang ada di Polsek Tenggara juga kami berikan. Mana di Polsek itu, para Kapolsek bersama dengan para Kopinda, dengan camat dan Ramil. Sementara itu, perwakilan dari mahasiswa Universitas Gunung Loser, Osama, memberi apresiasi terhadap kegiatan bantuan sosial yang disalurkan Polres Aceh Tenggara. Dikatakan, selain dapat menjalin hubungan silaturahmi, bantuan diberikan juga bermanfaat bagi masyarakat, apalagi dengan situasi dan kondisi saat ini. Semoga kegiatan seperti ini bisa terus berlanjut ke depannya, ungkapnya. Ini sangat bangga juga bahwasanya Kapolres-Polres di Aceh Tenggara ini antusias bahwasanya kenaikan BBM yang ada di Aceh Tenggara ini membuat masyarakat-masyarakat di Aceh Tenggara bisa dibilang agak sulit lah untuk bidang ekonomi. Jadi harapan kami dari sini ke depannya kegiatan-kegiatan bakti seperti ini, kegiatan-kegiatan untuk memberikan kepada masyarakat Aceh Tenggara seperti ini lebih bangkit lagi, lebih banyak lagi, baik di sektor ekonomi ataupun bidang-bidang lainnya. Kegiatan sosial ini mendapat tanggapan positif dari warga. Salah satunya adalah Rahimah, seorang petugas kebersihan. Ia mengaku senang dan berterima kasih kepada pihak kepolisian. Terima kasih Pak Polisi, semoga panjang umur. Banyak rezekinya, kita sehat-sehat semuanya. Biarpun naik BBM, yang penting sehat. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh, Agara Yusaipullah melaporkan.